Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik subscribe. Soalnya subscribe kalian mendukung gua terus berkarya. Balik lagi di channel ini, yaitu channel Roda Diam. Ayo, lanjut lagi. Oke, Roda Diam ingin membahas kita untuk menghadapi penipu-penipu yang sering nomor gak dikenal nelpon ke HP kita. HP kalian pasti pernah kan? Pernah kan? Iya, pernah. Jadi, gua dan Roda Diam channel ini ingin memberi tips agar kita tidak berlarut-larut dalam terhipnotis sampai kita rela uang di ATM kita kesedot, kita beliin dia pulsa, kita kirimin dia, kita transfer uang ke dia, ya. Dia pura-puranya kejebak, dia pura-puranya kecelakaan, dia pura-puranya ditilang, dan dia harus mengeluarkan uang, dia mintanya ke kita, ke yang dia telepon. Oke, jadi pertama kita harus, memang kita kan awalnya nggak tahu itu siapa kan, kita angkat, kita ngetik gue kan. Baru gue mau cerita nih. Tadi siang, bener-bener banget bapak-bapak ya kan. Itu dia bener-bener ketipu, katanya kejebak tasnya, kejebak dan jadi tasnya itu hilang dan dia nggak punya apa-apa lagi, ya, uang, dompet semuanya di tas katanya ya kan. Semua kayak KTP-nya dia juga kan. Dan juga terus ya kan, dia nelpon tuh ke bapak-bapak tersebut nih yang kena tipu ya kan. Orang itu percaya aja bapak ini ya kan, itu temennya di pura-puranya. Sampai ibu gue juga bilang, negor ke bapaknya, itu penipuan pak, kata ibu gue nih, kata ibu gue ya, kata mama gue sih, mama. Oke, iya nih anak mami ya. Oke, jadi ya gitu. Pak, ini penipuan pak, jangan mau ditipu gitu. Udah ditepok kan punggungnya. Ya, ditepok gitu ya. Udah ditepok tuh. Ditepok dia tetap nggak sadar ya. Dia tuh marah-marah kan. Siapapun yang di situ yang ingetin bapak-bapak itu sebut yang ketipu ini. Dia malah marah, malah dia nasihatin balik ya kan. Aduh, kasihan gue, gak tau udah akhirnya gimana tuh dia ke ATM katanya ya kan. Ya kita doa, gue doain aja ya, kita doain teman-teman dia sadar kan gitu. Ya juga walaupun dia gak sadar terus uangnya, transfernya kalau ya kan, banyak gitu. Dan transfernya, nyesel tuh kalau dia udah sadar tuh. Kemudian pokoknya gak terjadi dia saat dia ke ATM. Kayaknya sih udah mau sadar, diingetin sama teman gue juga tuh di tetangga gue depan rumah gue ya. Jadi depan rumah gue tuh ada konter gitu, nah konter itu gue punya teman ada di situ namanya, teman gue juga ya kan, diingetin sama dia juga ya kan. Oke, kali ini itu aja ya kan, yang pertama itu kita tepok ya kan punggungnya atau badannya. Kedua, kita bilang ke dia, sopan gak sih kalau kita ngomong nada tinggi gitu, walaupun kita nih ingetin bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ataupun kakak-kakak ya kan, ataupun abang-abang ya kan, gua yang ingetin dia, terus gua bentak, gua nada tinggi biar dia langsung enggak gitu kan, ntar malah jadi emosi juga gak sopan ya. Jadi gitu sih kalau sopannya itu ya dengan nada tinggi, soalnya dia kalau halus dia malah apa namanya, itunya hipnotisnya nggak hilang jadinya kayak gitu. Yang kedua, siram aja pakai air kalau gitu, kalau emang dia nggak sadar, jangan juga sih, nggak sopan ya. Intinya kita harus peduli dengan orang yang sedang dihipnotis, kita juga pernah digituin dan kita pun jika kita selamat alhamdulillah ya kan, dan kita harus pengalaman kita kasih tahu yang baik kepada orangnya. Tapi ya kalau yang kayak kejadian tadi sore siang sih kekeh banget ini bapak-bapaknya, karena ya ilmu
energi apa hipnotisnya itu telah merasuki tubuhku itu ya. Jadi susah kali. Intinya gini, bila kita ingin melakukan aktivitas apapun, kita saat angkat telepon, jawab SMS, apapun kita kegiatan kita lagi ngapain, awalilah baca bismillah ya, agar dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha membayar kita, dan Allah lah yang bisa yang melindungi kita. Jadi ini aja, jangan lupa ya teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe dulu sebelum video ini berakhir. Aku tungguin klik subscribe, seolah subscribe kalian mendukung gue terus berkarya. Yang kedua, like, aku perlu like kalian juga. Oh iya, tolong teman-teman klik subscribe, semoga videonya seribu, dan aku ingin bikin video yang menarik semungkin kalian, menghibur kalian semua. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum. Salah tutup.